sekitar pukul 20.00 kita dapat informasi dari Polsek Payung Sekaki menginformasikan kepada Polsek Ubaya Persisir telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Tepatnya kejadian ini di Jalan Kayangan, Gang Pasar RT 2 RW 10. Jadi kejadian itu dibenarkan oleh masyarakat. Kita sini ketika kita ke TKP, jendela sudah dalam keadaan terbuka, pintu dalam keadaan tergembok. Tapi suaminya sendiri yang memberikan keterangan bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Korban ini ada meninggalkan 3 orang anak. Satu orang anak bayi yang paling kecil ada dekat samping korban mayat ini. Kemudian kita turun ke TKP. Ketika kita turun ke TKP, kita melakukan polis lain. Masyarakat dan keluarga korban sudah ada 2 orang di TKP. Kemudian kita menunggu identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap rumah di TKP ini, melakukan olah TKP. Samping itu juga hadir sini Kasat Reskrim dan anggota Satreskrim, Polsek, serta warga masyarakat RT setempat sudah hadir di TKP. Pelakunya menyerahkan diri menyerahkan diri di Polsek Payung Sekaki. Dari informasi dari Payung Sekaki lah si pelaku sendiri yang mengatakan bahwa rumahnya di Jalan Sekolah Gang Pasar dia telah melakukan pembunuhan. Pada saat itu rumah lampu dalam keadaan belum hidup, masih mati. Kondisi korban pada saat diketemukan sudah jadi mayat, ya sudah jadi mayat dengan kepala terbelah dan parangnya melengket di kepalanya, tepatnya di sebelah kiri ini terbelah. Dia dalam keadaan menangkis, tangan putus, ya tulangnya lepas, cuma kulitnya aja yang nyangkut. Sementara motifnya kita belum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, tapi pelaku sudah diamankan. Untuk perkara lebih lanjut akan kami sampaikan di kemudian.